Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Alhamdulillah bisa ketemu kembali Lewat Kajian channel Habib Novel Alidrus: Insya Allah, berkah dan manfaat. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajak Anda semua untuk merenung sesaat. Sebentar saja duduk bersama saya, kita merenungkan sesuatu yang sangat penting. Apakah itu rahasia keberadaan kita hari ini di muka bumi? Ya, rahasia keberadaan kita saat ini di muka bumi. Kenapa hari ini, saat ini kita ada di sini? Ya, kita ada di sini sebagai manusia yang punya hati, yang punya anggota tubuh. Kenapa itu? Jawabannya adalah nanya langsung kepada yang menciptakan, nanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kenapa kita ditaruh di planet Bumi ini dengan waktu yang sangat singkat? Ya, waktunya sangat singkat, bahkan kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW." umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Enggak lebih rata-rata ya. Namanya rata-rata itu mayoritas. Ya ada yang dapat 70 lewat, 80 lewat. Tapi itu enggak banyak. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau Anda yang men menyaksikan tayangan ini usia udah 40 tahun ke atas seperti saya. Saya 45, 46. Maka ya siap-siap. Siap-siap untuk apa? Limit hidupnya tinggal sedikit. waktu hidupnya tinggal sedikit. Karena kita nggak tahu, ya, kapanpun kita bisa pergi, kita bisa melanjutkan perjalanan. Nggak tahu kita. Bisa esok, bisa lusa, bisa saat ini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham. Sebabnya bisa macam-macam. Ya, sebabnya bisa macam-macam, tapi yang jelas, waktu kita sangat sedikit, terbatas, dan kita tidak tahu berapa waktu yang kita miliki. Menariknya di sini, Allah kasih kita waktu, tapi Allah nggak beritahu berapa waktu yang kita miliki. Kenapa seperti itu? Agar kita betul-betul menghargai waktu yang kita miliki. Menghargai setiap setiap tarikan nafas. Ya, sebelum dihembuskan tuh ketika narik dihargai dan dinikmati. Dan ketika menahannya dihargai dinikmatin. Ketika melepaskannya dihargai dan dinikmatin. Untuk apa? Untuk yang satu ini. Apa yang satu ini? Kalau Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, agar mereka semua mengabdi menyembah kepadaku. Para ulama telah menerangkan tafsir dari liya'budun di antaranya adalah liya'rifuni, agar mereka semua kenal sama aku. Liya'budun adalah untuk ibadah dengan seluruh anggota tubuhnya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ringkas, liya'budun adalah beribadah dengan sekujur anggota tubuh dengan hati, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah misi kita di muka bumi. Kenal Allah dan menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan untuk mengabdi menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bermesra-mesraan dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, dimanapun kita berada. Dimanapun dan kapanpun, hati nggak putus kontak dengan Allah Ta'ala. Baik dalam wujud ibadah yang mahdoh, dengan sholat, dengan puasa, ya dengan zikir, dan lain sebagainya. Atau dengan ibadah yang sifatnya kita kumpul dengan manusia, kita dengan bekerja, tidak pernah hati ini lepas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana hati bisa lepas dari Allah? Kok bisa hati kita lepas dari Allah? Kok bisa kita berpaling dari Allah yang maha indah? Kok bisa kita paling dari Allah yang Maha Baik? Kok kita bisa berpaling dari Allah yang Maha Mengerti, Allah yang Maha Memahami, Allah yang Maha Dekat? Kalau kita berpaling dari Allah, berarti kita belum kenal Allah. Kalau kita berpaling dari Allah, berarti kita belum mengenal Maha Baiknya Allah. Kalau kita berpaling dari Allah, berarti kita belum mengenal Maha Dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sungguh menyedihkan. Waktu hampir habis, tapi kita belum kenal siapa pencipta kita. Kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di masa-masa kita disuruh diam di rumah, mengurangi aktivitas, menjaga jarak, saat ini manfaatkan betul-betul untuk merenung hubunganmu dengan Tuhanmu, hatimu dengan Allahmu. Seberapa dekat engkau dengan Allah? Seberapa dekat? engkau dengan Tuhanmu? Dan sudahkah hatimu merasakan kehadiran Allah Tuhanmu dalam hembutan, hembusan nafas dan tarikan nafas setiap hari? Contoh, misalnya ya, sederhana saja. Dapat uang. Kerja, jual barang. Dapat uang, nominal. Apa yang kita lihat? Kita lihat Allah atau kita lihat, kita telah capek, kita telah lelah, kita berusaha dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran kita, kemudian kita dapat uang. Sekarang ini hasil jerih payah saya. Itukah yang kita lihat? Kalau kita melihatnya seperti itu, berarti kita mahjub terhijab. Kita nggak bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau kita melihatnya, melihatnya dengan benar, dalam arti alhamdulillah. Hari ini Allah Ta'ala beri aku kesehatan. Hari ini Allah Ta'ala beri aku kemampuan. Hari ini Allah Ta'ala kirimkan kepadaku seseorang yang dia mau membeli hasil jeripayahku, yang jeripayahku ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang mau beli, Alhamdulillah Allah berikan aku rezeki. Setiap langkah itu yang difikir Allah dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah. Kalau udah seperti itu, kalau udah bisa seperti itu, melihat Allah dalam hembusan dan tarikan nafas, semuanya adalah Allah, maka selesai. Tidak akan risau, tidak akan galau, tidak akan capek, tidak akan lelah. Kenapa? Allah bidikrillah hitatmainul kulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Maka saatnya, saat ini, saat menonton tayangan ini, merenunglah sejenak sesaat Berapa waktu yang tersiksa? Berapa waktu yang masih kita miliki? Jawabannya, enggak tahu. Enggak tahu sisa waktu kita. Kalau enggak tahu, jangan sia-siakan, karena bisa jadi setelah menonton tayangan ini, Anda pindah ke alam sana, enggak ada jaminan. Manfaatkan segera waktu yang dimiliki. Untuk apa? Kenal Allah. Kenal Allah mulai dari mana? Jangan mengeluhkan Allah, jangan mengeluh, jangan melihat yang enggak enak, lihat semuanya jadi enak. Lihat semua anugerah Allah. Lihat karunia Allah. Lihat kasih sayang Allah. Lihat kebaikan Allah. Kalau udah seperti itu, tenggelam kita dalam nikmat. Karena kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kita akan merasakan nikmatnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan sesaat di selasa dini hari ini manfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, keberkahan dan kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.